Oke nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bang Beong. Kita masih muter-muter di sekitaran Pemalang, Pekalongan, ya kan? Ini di video ini ada apa ya? Wah, luar biasa nih. Ini kita masih muter bersama tim KEL Pemalang. Kita berada di daerah Kajen, Pekalongan, tepatnya di markasnya Koh Edi Anugrah yang punya Bintang. Dan itu salah satu sumber dari burung yang namanya Chelsea. Yuk kita lihat. Sambil kita cari tahu, bapak ibunya Chelsea kan mau di take over ya kan. Kita lihat, sekarang lihat Bintang. Yuk kita masuk. Nah, kebetulan ada Koh Edi ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol sama beliau sambil kita cari tahu juga Bintang. Karena Bang Peong belum pernah juga meliput ke markasnya tim Anugrah nih. Suatu kesempatan lah buat Bang Peong dan juga teman-teman, jadi biar tahu seperti apa. Oke, yuk. Oke nih, alhamdulillah nih ya, Bang Peong sudah berada di markasnya tim Anugrah bersama ownernya. Koh Edi, gimana kabarnya? Baik. Baik, sehat. Ini juga bersama Mas Kiki nih. Sehat, Mas. Alhamdulillah. Dari tim KEL. Nah, ini kebetulan di depan kita ada burung jantan dan betina. Ini ada hubungannya sepertinya sama yang kemarin juara 4 di event P3MKB seri 6 di Wonosobo, Lapak Reo Kejajar Wonosobo dengan total 150 juta. Nama burung Chelsea. Nah, kita cari tahu jalurnya ternyata dari tim KEL langsung apa nih? Langsung diboyong nih. Bapak ibunya Chelsea langsung diboyong ke Pemalang nih yang punya Chelsea. Jadi ceritanya seperti apa sih Chelsea itu? Chelsea mungkin itu teman-teman dulu belum tahu. Itu ini bapaknya Bogem ya. Ya, dulu dibeli kasih Randy, terus ini yang British, anak Bintang ya. Dulu Mas Akil kesini pas itu senang, anak apa ini British? Tentu ya kayak Bintang loh, diambil masih muda ya itu ya? Masih muda, 25. Itu ya juga susah juga ya dulu ya sampai rampas ya. Sampai rampas, nggak mau giring itu, mau rampas baru giring, dilatih ternyata hampir mirip kayak Bintangnya lah. Oke. Lihat. Nah, ini sudah apa namanya yang kinerjanya, karena kan saya kebetulan tadi langsung lihat di lapak tuh ya, kerjanya Chelsea itu luar biasa. Iya. Itu seperti kayak saya sekilas kayak Bintang tuh kerjanya. Itu gimana tuh? Ya memang itu lihat-lihat kayak di Wonosobo turunnya memang kayak Bintang ya. Itu kalau ngejar burung itu bawahnya mesti wobble gitu. Hampir mirip lah. Hampir mirip ya. Jadi ini sekarang bapak sama ibunya Chelsea langsung diambil. Yo, ini bapaknya nih. Nah, dulu ini Akil udah tahu pas ini tahu ini bapaknya. Ya. Bogem ini kan. Ini dulu beli dikasih Randy, tapi udah lama nggak ketemu ini. Wong ini baru juara kemarin ya. Ya. Jadi belum sempat ketemu, belum tahu ini terahnya apa, belum tahu ini. Oke. Cuma di sini dikasih nama Bogem. Dikasih nama Bogem. Ya. Iya. Nah, terus pada saat itu ditemuin sama ini. Nah, saya temuin sama anak Bintang ini. Nah, ini saya temuin ini keluar Chelsea. Jadi ini anak Bintang. Berarti ini Bintang ketemu cucu Barokah ya. Ini kerennya juga. Anugrah juga. Oh. Tapi udah dilihat di bukunya juga udah tahu ya. Anugrah ya. Nomor ringnya 57 tadi sudah dicek. 57 dicek di sana. Nah, sekarang jadi udah tinggal dibawa boyong ke sana nih, ya, kandang. Bawang. Kandang. Kandang KEL nih. Jadi nih harapannya seperti apa nih ke kalau bos dengar dari bos Agil sendiri, ownernya dari tim KEL nih, sampai ngeboyong bapak ibunya sekaligus. Harapannya sih bisa mencetak seperti Chelsea lagi. Mengeluarin kan Chelsea. Oke. Tahu juga nama burung Bang Beong. Iya.
nggak semua anak-anak itu kan bagus semua, pasti kan ada yang biasa, ada yang tinggal kita seleksi aja siapa sih itu. Iya, artinya sudah mendekati lah ya. Iya. Sudah mendekati. Ini prosesnya sulit nggak nih untuk mencari lagi nih bogemnya? Karena udah keluar, sempat keluar. Iya, sempat keluar kan, cuma aku upload kan bogem di mana ya? Ah. Oh, di sini ya. Karena aku ingat ya, burungnya kan Medan gitu kan. Iya. Tahu lah. Gak lama juga sih saya ya. Nah, ini ngomong-ngomong soal pasti ntar ditanya lagi, Cel. Bapak sama ibunya ini sebelumnya selain Chelsea ada lagi nggak yang ngeluarin ini? Ngeluarin Chelsea maksudnya, atau kakaknya atau adiknya Chelsea yang belum menarik. Masalahnya ini keluar dikit toh ya, ini sama ini cuma 4 pasang ya di Bos Agil 2 ya, di Bos Agil udah 2 yang 2 enggak tahu kemana. Oh, yang 2. Satu keluar Megan Cito, cok, keluar ke Cito Megan Cito cuma kena telo. Saya jual di Bogor ya. Oke. Nah, ini pasti teman-teman nanti bertanya nih, wah ini di take over berapa itu, apa biar pihak internal aja, ya. Apa gimana? Enak, ya, enak internal aja ya, nggak enak ya teman-teman. Ini saya nggak izin loh sama Bos Agil. Benar-benar. Nggak izin sama Bos Agil, ini loh ini tanggung jawab. Tanggung jawabnya nih ya. Tadi saya juga udah bilang tuh, manajer. Artinya ini buat dokumentasi lah ya, dokumentasi bahwa memang apa adanya lah ya, real ya. Ini bapak ibunya Chelsea langsung di take over dan pindah ke kandang Kel. Oke, semoga bisa mencetak lah Chelsea-Chelsea selanjutnya, mungkin yang lebih lagi ya kerjanya gitu. Oke, terima kasih nih ya. Nanti kita mau, boleh spill soal bintangnya nggak nih? Nanti kita mau spill ya teman-teman ya bintangnya. Kita lihat nanti bintangnya seperti apa dan udah sampai tawaran berapa sih bintang kalaupun dijual ya. Oke, kita lihat dulu. Oke.